Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Pelakon Tizakiah meluahkan rasa berang terhadap sebuah blog yang memuat naik beberapa keping foto yang memperlihatkan seorang wanita tidak berpakaian miripnya, kepala bana kau tu akulah anak Tizakiah. Menerusi laman Twitter, Tiz mendakwa foto lucah yang dimuat naik oleh sebuah blog yang dikenali sebagai Dunia Puaka itu adalah fitnah semata-mata dan menepis dakwaan foto tersebut miliknya. Tambah Tiz lagi, blog tersebut turut dipenuhi dengan pelbagai kandungan lucah termasuk melibatkan kaum Melayu. Dunia Puaka sebenarnya telah melayari dari laman video internasional yang lain. Laman tersebut telah memuat naik gambar dan video tersebut pada tarikh yang agak lama. Malangnya untuk melihat gambar itu, kami sendiri terpaksa menukar VPN kami dahulu supaya dapat melepasi laman yang telah disekat oleh Malaysia. Terlihat di situ, terlalu banyak muat turun berkaitan perkara yang sama, yang lebih menjadikan perkara ini tanda tanya, siapakah yang sebenarnya telah melakukan perkara durjana ini pada beberapa tahun lalu. Gambar tersebut sebenarnya adalah gambar yang tidak pernah diakui oleh Tizakiah, sehingga kini perkara yang sama masih berulang. Jadi jika dilihat, Dunia Puaka juga mengutip sumber dari laman sesawang yang telah bersawang lamanya, perkara ini tidak patut berlaku dan harus diambil tindakan keras. Asal dari Malaysia juga tukang photoshopnya ke neraka sesawang antarabangsa, akhirnya dipetik kembali oleh Dunia Puaka. Fitnah berbakul-bakul dikeluarkan, apa nak jadi, negara kita diam diri tentang hak seseorang. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.